Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya percaya, sekalipun kita ada di dalam suasana PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi setiap kita pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena bagi anak-anak Tuhan, PPKM itu punya arti yang khusus. Artinya apa? Percayalah, pasti Kristus menolong. Amin. Nah, untuk itu, saya mengajak jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya akan memimpin dalam doa berbahasa Ibrani, dan jemaat Tuhan bisa mengikutinya. Besem elah harahamim. Tehilah lelohenu rabun ha'olamim, harahamim melek yom hadin, eleha adonai ekara ve'el adonai ethanan, neheni be'orah misor, alehet bederehu veleyareh ito, lahalak be'etsa risa velasakah. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa pastinya ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa lagi datang kepada Tuhan untuk beribadah. Biar di hari-hari ini walaupun mungkin kita melihat keadaan yang membuat kita khawatir, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Saudara yang ada dimanapun saudara berada, dari Sabang sampai Merauke, saudara yang di luar negeri, bersama-sama kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, biar Indonesia, dunia ini dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa Indonesia ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Kami berkumpul Tuhan hadapan tahtamu, sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Amin. Kami rindu curah kami Tuhan, jadi untuk menjangkau jiwa-jiwa alatmu. Biar belas kasih-Mu. Benar Tuhan, ini doa kami. Penuhi kerinduan kami. Curahkan kuasa untuk melayani
jadikan ku Allahmu. Mari sambil ku angkat tanganmu nyatakan, biar belas kasihanmu Bapa. Amen. Penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh kami berdiri di tata suci-Mu Tuhan. Kami bisa bertatap muka dengan Engkau. Terima kasih dengan darah-Mu Tuhan yang suci. Untuk itu kami mau
terus agungkan Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci. Tuhan, kami bersorak melompat bagi Tuhan, sukacita yang melimpah menjadi bagian setiap kami umat-Mu yang ada dimanapun kami berada. Kami siap memuji Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa pastinya. Kita angkat pujian api kemuliaannya, biar gereja Tuhan kita mau sama-sama dipenuhi, memberitakan Injil, amin. Kita memberitakan Injil bahwa Yesuslah Juru Selamat kita, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dengarkanlah sarana firin memanggil semua makhluk dari seluruh penjuru bumi. Gunakan semua senjata dengan apa? Dasar
siapa? Setiap kita Tuhan panggil untuk menjuru, menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil umatnya. Eja Tuhan bersatu di melangkah tinggi. Katakan bersiap maju. Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur biar setiap pujian kita semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Di layar Bapak Ibu sudah ada tersedia nomor rekening, Bapak Ibu bisa mentransfernya dan scan QRIS yang ada. Apapun yang Tuhan gerakan untuk saudara Bapak Ibu berikan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami bisa memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan buat setiap kami memberikan persembahan. Mari Tuhan, Kau kuduskan, sucikan kami, memberi dengan ketulusan, keikhlasan. Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cari damai dari hatimu yang
dalam Yesus, Yesus. Kita cari ketenangan, kalau cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi dari awal, lebih lagi jemaat Tuhan angkat pujian ini. Kalau ku, kalau ku benar cari damai, biar ini menjadi pengakuan. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya kami dapat dalam Yesus. Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama katakan bersama dia. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema gereja kita pada saat ini adalah bagaimana komitmen kita untuk menyelamatkan jiwa. Yang bisa menyelamatkan jiwa kita dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal adalah karena iman percaya kita kepada Anak Tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 kita sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi saudara-saudara dan saya, bukan untuk dipuji-puji,
untuk dihormati, untuk disembah loh. Bapa di sorga mengaruniakan anak yang tunggal yang sangat dikasihi, firman Allah yang hidup dan berkuasa, itu untuk dihina, untuk dilecehkan, untuk disakiti, diseret-seret, digebukin, diludahin, dan bahkan dibunuh, saudara. Tapi karena begitu besar kasih Bapa di sorga kepada saudara-saudara dan saya, Dia rela untuk menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya kedua A dan B, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang keselamatan yang hanya oleh iman percaya kita kepada anak tunggal Bapa Yesus Kristus. Injil atau kabar baik yang menyelamatkan inilah yang harus kita beritakan di dalam setiap pelayanan kita. Jangan bosan-bosan untuk memberitakannya. Karena memberitakan Injil atau kabar baik itu adalah inti dari pelayanan. Bukan hanya kesaksian-kesaksian saja atau kadang dagelan-dagelan saja, saudara. Tapi inti dari pelayanan kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Agar orang yang percaya kepada Injil itu, kabar baik itu, diselamatkan. Beritakan, saudara, apa yang tertulis juga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita tuh diselamatkan. Gak ada nama lain, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya untuk kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ini. Ya, supaya banyak orang diselamatkan karena percaya kepada Dia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudara. Dan saya ingin sampaikan, jangan kita anggap enteng kematian kekal. Kematian kekal artinya neraka loh, saudara. Kalau kita tidak diselamatkan, kita akan alami kematian kekal karena kita masih hidup di dalam dosa, di dalam kutuk dosa. Roma pasal 6 ayat 23 jelas dikatakan, upah dosa itu adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kita itu punya komitmen untuk menyelamatkan. Karena saudara, kematian kekal atau neraka itu dahsyat loh. Kalau gak dahsyat, saudaraku, Tuhan gak perlu jadi manusia loh. Tinggal perintahkan saja malaikat-malaikatnya untuk selamatkan kita. Tetapi saking dahsyatnya yang namanya dosa, saking hebatnya yang namanya neraka itu, saudara, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi itu gambaran orang yang sangat menderita, saudara. Mengalami atau menahan sakit yang luar biasa, sehingga ada ratap dan kertak gigi. Tuhan udah lihat loh, saudaraku, api yang menyala-nyala, penderitaan yang kekal, saudara. Tuhan gak sampai hati, maka Dia perlu menjadi manusia, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai komitmen untuk melayani, untuk menyelamatkan jiwa, kita tahu Rasul Paulus komitmennya luar biasa, saudara. Di dalam pelayanan untuk menyelamatkan jiwa, komitmen Rasul Paulus itu luar biasa. Dia selalu meletakkan dirinya atau membuat target untuk dirinya sendiri, kadang-kadang selalu melampaui ambang batas kemampuan atau kekuatan manusia. Dia mentargetkan dirinya itu, saudaraku, lebih tinggi daripada ambang batas kekuatan. Dia katakan begini dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16c. Selakala aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Kita gak pernah dengar Tuhan bilang, kamu celaka loh kalau kamu tidak memberitakan Injil. Tapi Rasul Paulus menyatakan kepada dirinya juga, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa?
artinya aku harus memberitakan Injil. Harus memberitakan tentang keselamatan yang hanya lewat Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kenapa perlu diberitakan, saudaraku? Kita akan melihat di dalam surat Roma, saudaraku, surat Roma pasal yang ke-10. Di situ berbunyi demikian, Roma pasal 10 ayat yang 13, 14, dan 15. Roma pasal 10 ayat 13, 14, dan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Iya juga, saudara. Harus mendengar tentang dia dong supaya percaya. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi, lewat firman Tuhan ini, saudara, kita dikasih tahu bahwa memang harus ada yang memberitakan, dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi ketika Tuhan pilih saudara-saudara dan saya untuk memberitakannya, itu merupakan satu kehormatan bagi kita loh, saudara. Kita disebut sebagai pemberita-pemberita firman, pemberita-pemberita kabar baik. Dan itu mulia di mata Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Jadi saudaraku, sekali lagi, keselamatan itu hanya didapat dari iman percaya kita kepada anak tunggal Bapa, ya, anak yang tunggal itu, yang percaya kepada dia. Tapi bagaimana orang bisa percaya kepada dia kalau tidak mendengar tentang dia? Di situ dikatakan dengan jelas bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Mereka harus mendengar dong. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi ternyata penting ada yang memberitakan supaya orang mendengar. Jadi saudaraku, saudara dan saya diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Harus punya komitmen untuk memberitakan. Firman Tuhan juga menyatakan kepada kita dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 kan. Ya, beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman, beritakan kabar baik, baik atau tidak baik waktunya, saudara. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita menunggu-nunggu waktu yang baik, gak ada waktu yang baik. Apalagi di Indonesia yang kita tahu, saudaraku, kita itu kaum minoritas. Sangat terbatas, saudara. Tidak mudah loh memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita berdoa, minta kepada Tuhan untuk diberi kesempatan memberitakan kabar baik yang akan menyelamatkan jiwa orang itu, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kita, mempersiapkan sarananya. Saya ingat, saudaraku, ya, ketika setelah bertobat, kemudian saya juga dibimbing untuk mulai memberitakan firman, diawali dengan kesaksian-kesaksian. Lalu saya merasa saat itu sih, saya merasa dipaksa untuk khotbah. Dan pada saat pertama kali berkhotbah itu, saudara, nggak tahu yang dibicarakan, lupa semua di mimbar. Lupa semua, saudara. Jadi, saudaraku, tidak mudah. Saya sempat juga bicara kepada hamba Tuhan pembimbing. Saya katakan, saya nggak bisa loh khotbah, ya. Karena orang khotbah itu kan memang panggilan gitu loh. Jadi orang yang pinter dan lain-lainnya, saya berkelit gitu, saudara, nggak mau gitu. Tapi saya percaya lewat beliau sebagai pembimbing dan juga lewat keadaan kejadian yang saya harus alami, Tuhan menggiring saya untuk memberitakan. Dan sarananya juga Tuhan sudah sediakan. Saya mengalami masalah dalam seperti saudara yang banyak juga tahu, masalah keuangan, sehingga saya terpaksa harus naik oplet, ya, karena semua disita, termasuk mobil juga yang biasa untuk mobilisasi bekerja itu disita, saudara, dengan paksa, ya. Dan saudaraku, terpaksa saya harus naik oplet
nggak pernah kepikir loh saudara, saya tuh naik oplet, ya. Sedihnya bukan main, sedih, malu, campur aduk jadi satu. Dan saudaraku, ternyata itulah cara Tuhan untuk semacam mendorong saya untuk memulai penginjilan di dalam oplet itu. Ya, itulah kesempatan untuk menginjil, saudara. Kalau saya naik mobil pribadi terus, setir sendiri, naik mobil pribadi, kapan saya bisa memberitakan Injil atau kabar baik itu kepada setiap orang loh? Karena kalau saya setir sendiri nggak mungkin. Kapan saya khotbah, kapan saya bersaksi, kapan saya memberitakan firman? Apa di lampu merah, saudaraku, ya kan, saya turun, kemudian saya ketok satu-satu ya pintu atau jendela mobil orang lain, kan nggak mungkin gitu, saudara. Tapi dengan saya naik oplet, saya bisa bicara kepada setiap orang. Awalnya malu-malu, awalnya sembunyi-sembunyi. Saya pakai topi, saya pakai kacamata hitam karena takut dikenalin orang gitu. Wah, Bu Melda kok naik oplet gitu ya, saudara. Jadi awalnya sih semacam begitu sih, saudara. Nyamar gitulah kira-kira. Tapi lama-lama karena jawaban Tuhan gak nyampe-nyampe, ya persoalan keuangan tidak terselesaikan, lama-lama capek deh. Saya lepas topi, saya lepas kacamata. Dan ternyata di situ mulai belajar untuk cerita kepada orang lain. Karena saya diingatkan akan dua firman Tuhan yang menyatakan ya bahwa kita diminta oleh Tuhan itu hanya menabur saja loh. Ya. Menabur saja, nanti yang menumbuhkan, yang memelihara itu Tuhan. Jadi kita diminta oleh Tuhan hanya menabur firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nanti urusan dia percaya atau tidak percaya itu urusan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diingatkan juga bahwa setiap firman yang sudah keluar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi saudara, saya mulai memberanikan diri untuk bicara dengan setiap orang yang saya jumpai di oplet. Dan saya bersyukur, saudaraku, juga saya harus belanja di pasar-pasar tradisional. Saat itu sudah nggak punya pembantu, saya bekerja, saya masak, saya ngurus rumah tangga. Karena sudah nggak mampu, saudara. Jadi saya ke pasar sendiri juga. Tadinya kan ke supermarket, saudaraku, ya. Tapi kalau supermarket kan mahal-mahal kan, nggak bisa ditawar lagi. Jadi saya terpaksa belanjalah di pasar-pasar tradisional. Di situ bertemu dengan banyak orang juga sih, saudara. Yang awalnya juga malu-malu, nggak enak. Tapi lama-lama tuh terbiasa bertemu dengan anak-anak yang suka nentengin barang-barang belanjaan. Juga berbicara dengan tukang sayur dan lain-lainnya. Dan yang paling menarik, yang menjadi kenangan yang indah buat saya adalah ketika menyampaikan firman Tuhan kepada mbok-mbok yang jual ikan. Ya, saya tanya kepada mbok-mbok yang jual ikan ini, mbok-mbok, kalau mau kasih makan 5.000 orang, ya, sampean itu perlu berapa kintal ikan? Saya tanya gitu ya. Dan si mbok ini ngitung-ngitung yang jual ikan ini, sekian kintal, sekian, kayaknya sih sekian kintal loh, Bu, gitu ya. Saya bilang begini, mbok-mbok, sing jenengnya yang namanya Nabi Isa niku nggih, yang namanya Tuhan Yesus niku nggih, itu memberi makan 5.000 orang itu cuma pakai 2 ikan lho, mbok. Si mbok ini ketawa, saudara, ngetawain saya, ah, sing bener toh, ya yang bener dong. Itu ikannya ikan apa, non? Nopo ikan paus, nopo, gitu ya. Jadi dia bilang, apa ikan paus? Saya bilang sama dia, mbok, kalau ikan paus niku gorengnya make apa gitu kan. Jadi sembari guyon, tapi firman Tuhan diberitakan loh, saudara. Jadi saudaraku, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Dan percaya, yakin, ketika kita ada keinginan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, Tuhan pasti memberikan sarana. Dan saya bersyukur juga, saudara, ya, saya percaya, saya yakin hidup saya itu ada dalam rancangan Tuhan. Kalau saya menjadi juara dunia di bulu tangkis, saya menjadi juara All England juga, juara Asian Games juga, itu supaya saya dikenal. Dan ketika saya memberitakan, biasanya nih, kalau yang memberitakan itu orang yang artinya banyak dikenal, itu orang lebih banyak mau dengar. Terutama juga teman-teman, kolega yang satu profesi dengan saya, mereka tentu karena saya juara dunia, jadi lumayan lah agak dihormati. Dan ketika saya berbicara itu mereka dengar. Dan pada saat pertandingan luar negeri pun, saudara, saya berusaha untuk mengadakan ibadah juga di kamar saya. Tadinya sebelum saya bertobat,
setiap hari Minggu itu kita nggak pernah ibadah karena kita nggak tahu gerejanya di mana ya. Kalau kita ke Korea apalagi dingin dan kita nggak ngerti bahasanya, bahasa Korea paling taunya tuh Anyang Haseyo, itulah gitu-gitulah saudara kan, bulgogi ya, kita nggak tahu yang lain. Tapi Tuhan kasih hikmat buat saya supaya saya membawa puji-pujian dari rumah, dari Indonesia. Kemudian pagi-pagi hari Minggu saya bersihin kamar, ya saya teleponin anak-anak yang satu iman, saudara, dan saya ajak mereka untuk ibadah hari Minggu. Dan juga kita mengundang juga atlet-atlet asing luar negeri itu yang satu iman, ya, untuk bisa ibadah bersama-sama. Dan itu indah banget, saudara, karena ada puji-pujian yang sama sih, puji-pujiannya lagunya, tapi kita nyanyinya berbahasa-bahasa lain, saudaraku. Saling bersaksi, dan itu indah sekali sih. Suka sekali, senang sekali, saudara. Dan bagi yang belum percaya, belum ikut ibadah, pemain-pemain dari luar negeri, dari China, gitu, kita tuh bagi-bagikan Alkitab-Alkitab juga yang sudah disediakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya dibekali oleh mereka, saudaraku, untuk dibagikan yang bahasa Mandarin, yang bahasa Korea, yang bahasa Skandinavia, gitu. Dan saya tinggal kasih stabilo, saya ayat-ayat yang penting-penting, saya tinggal tunjuk aja ini kamu baca ini, gitu ya, saudara. Karena kan kita nggak bisa neranginya gitu karena bahasanya lain. Jadi, saudaraku, ada kerinduan yang luar biasa untuk bisa memberitakan kabar baik ini, saudara, ya. Dan tantangannya memang berat, nggak gampang, saudara, karena ya biasa karena kita percaya pada Yesus, firman Tuhan sudah katakan kita dihina orang, direndahkan dan lain-lainnya, bahkan bisa saja saudara difitnah ya, dan itu kita alami. Tapi saudara ada komitmen ya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin, saudaraku, ya, supaya ada orang yang dengar ya, dan ketika mereka mendengar menjadi percaya, mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Makanya di situ dikatakan di ayat 15b, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang membawa kabar baik, yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, itu disebut adalah orang-orang yang betapa indahnya loh, indah di mata Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga percaya di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan begini, saudaraku, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, kita memberitakan kabar baik ini tentang Yesus. Dan saudaraku, penting yang diselamatkan itu adalah bukan hanya percaya saja, saudara, tetapi di situ diterangkan, mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan, percaya dalam hati Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita diselamatkan. Jadi itu yang kita beritakan, saudaraku, ya, supaya Pak, supaya kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Nggak bisa hanya percaya dalam hati saja, nggak bisa hanya mengaku dengan mulut saja. Mengaku dengan mulut, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu mudah kita ucapkan ketika kita beribadah atau di lingkungan yang sesama orang-orang Kristen, orang percaya, saudara. Itu mudah kita ngomongin, Yesus itu Tuhan loh, juru selamat. Wah, saudaraku, nggak ada takutnya. Tapi saudara bisa bayangin nggak, kalau kita diizinkan oleh Tuhan di dalam satu kumpulan yang lebih banyak orang yang bukan Kristen, saudaraku. Dan itu sulit, tetapi bukankah Tuhan memberi kesempatan kepada kita sehingga kita diharuskan untuk membuktikan itu. Saya ingat dalam sebuah pertandingan, saudara, itulah pertama kali Tuhan minta saya untuk memimpin doa di antara begitu banyak orang-orang yang bukan Kristen. Yaitu dalam pertandingan Uber Cup tahun 86, saudara. Pada saat itu semua orang mengatakan kalau Uber Cup itu, karena bersamaan dengan pertandingan Uber Cup juga pertandingan Thomas Cup di Indonesia. Jadi semua orang bilang begini, alah kalau tim Uber Cup itu masuk semifinal aja udah bagus gitu ya. Artinya juara 4 aja udah bagus gitu. Karena itulah
yang tertinggi lah yang bisa dicapai. Jadi hati saya tuh gak terima gitu kan. Makanya saya kumpulkan teman-teman yang satu iman, ya saya katakan dan tanya kepada mereka, ya ini orang-orang ini menghina kita kan, tapi kita yakin percaya gak sih? Kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Saya tantang mereka, amin. Semuanya bilang amin. Jadi saudaraku, kita mulai ada ibadah. Begitu selesai latihan pagi hari, sore hari, selesai latihan, kita mandi-mandi, kita gak makan dulu. Ya begitu selesai mandi, kita kumpul, kita baca firman Tuhan, kemudian kita saling sharing gitu kan saudara, menyanyikan puji-pujian, berdoa, cukup sederhana seperti itu, tapi semacam ibadah gitu kan. Dan saudaraku, kita lakukan itu setiap hari, nggak ada berhentinya loh. Akhirnya saudara sampailah di hari pertandingan hari pertama. Hari pertama kita bertanding melawan Kanada. Jadi untuk bisa masuk ke target 4 besar atau semifinal, kita harus mengalahkan 3 negara. Yang pertama itu Kanada, yang kedua itu Inggris, yang ketiga Denmark. Saudaraku, kenapa disebut masuk semifinal saja bagus? Karena 3 negara ini, terutama Denmark itu kuat sekali saat itu. Sulit untuk bisa dikalahkan. Tunggalnya bagus, gandanya bagus. 3 tunggal, 2 ganda. Jadi saudaraku, kita pertama melawan Kanada. Dan biasa kalau sebelum pertandingan beregu, kita tuh kumpul sama-sama, pegangan tangan, bikin lingkaran. Lalu tim manajernya pasti ngomong gini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan saudaraku, saat itu entah bagaimana, itu tim manajer ini ngomongnya begini, ya Imelda pimpin doa. Saudara, apa yang terjadi? Saya jujur saja saudara, saya takut dan gak berani loh saudaraku. Karena apa? Karena yang hadir banyak yang gak Kristen. Bahkan pimpinan-pimpinan kita juga hadir bukan Kristen loh saudara. Saya gak berani loh, jujur saudara. Sehingga pada saat mau amin, saya gak menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya hilang saudara. Amin, hilang Tuhan Yesusnya. Tetapi begitu amin, dalam perjalanan menuju ke Istora Senayan saudara, saya merasakan Tuhan tegur ya, kamu lebih apa ya, peduli kepada perasaan manusia daripada perasaanku, kata Tuhan. Dan itu apa ya, sangat apa ya, saya sedih banget loh, ada Roh Kudus yang jelas itu menegur saya seperti itu. Sehingga pada saat itu saya nangis dan saya ucapkan kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih saya kesempatan lagi. Dan saya bersyukur saudara, malam itu kita melawan Kanada, saya pikir Tuhan ngambek sama saya kalah gitu kan ya, dibikin kalah, tapi enggak begitu. Tetap dibuat menang lawan Kanada, dan kita kumpul lagi setelah menang, pegangan tangan lagi, bikin lingkaran. Tim manajernya ngomong lagi, Imelda pimpin doa. Saya kaget saudara ya, tapi kan saya sudah janji, saya minta untuk diberi kesempatan lagi. Jadi saya udah gak pikir panjang, saya tarik napas, pokoknya doanya pendek-pendek saja. Saya tarik napas panjang, langsung saya sebut dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Saya gak berani buka mata saudara, langsung lawyer saja keluar gitu kan. Karena saya gak membayangkan wajahnya orang-orang di situ tuh bagaimana saudaraku ya. Dan keesokan harinya, hari kedua kita melawan Inggris. Inggris juga kuat. Ya, mereka punya tunggalnya kuat-kuat saudara, 3 tunggal kuat. Jadi saudaraku, tapi pada saat mau berangkat pertandingan, kita kumpul lagi, ya pegangan tangan lagi, bikin lingkaran. Dan tim manajernya menyatakan lagi, Imelda pimpin doa. Jadi saudaraku, saya mulai berani, ya kan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, semuanya amin. Ya, tidak terkecuali saudaraku. Dan bersyukur malam hari itu melawan Inggris kita menang. Dan saudaraku, setelah menang kita kumpul lagi dan manajer bilang, Imelda pimpin doa. Wah, udah tambah mantap saudaraku ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya. Keesokan harinya kita melawan Denmark yang tim yang kuat saudara, karena ada Kirsten Larsen yang tinggi luar biasa bagus saudaraku. Dan pada saat mau berangkat pimpin doa lagi ya. Jadi saat itu saya menyampaikan firman ya, kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Amin. Amin, gitu kan saudara, tidak terkecuali ya kan. Jadi saudaraku, dan kita melawan Denmark pada saat itu, kita menang melawan Denmark saudara. Semuanya seneng, karena target tercapai, kita masuk ke semifinal. Semuanya, saya ketika saya berdoa, saya tutup dengan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin, semuanya amin, saudara ya kan. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena kita masuk ke semifinal, kita akan melawan Korea. Korea tim yang sangat kuat, dan
sepertinya secara manusia nggak mungkin menang. Semua ngomong begini, saudara, ya, semua merendahkan banget ngomong begini. Kalian kalau menang lawan Korea hebat, tapi kalau kalah pun nggak apa-apa. Maksudnya apa? Ya memang lu harusnya kalah gitu kan. Jadi saya tantang teman-teman yang satu iman, saya tanya kepada mereka, nyemangati juga, kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Amin. Mereka jawabnya lemes-lemes, saudara. Amin, ya kan? Kenapa? Karena sepertinya itu nggak mungkin mengalahkan Korea, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Karena kita punya iman luar biasa, ya. Korea sulit dikalahkan karena apa? Karena mereka punya tiga tunggal kuat. Tunggal pertamanya namanya Sunai Huang. Itu baru juara All England. Sulit dikalahkan, badannya keker, saudara, kayak laki-laki, ya. Itu mah tinggal dikasih kumis saja sudah jadi laki-laki, saudara, kan. Tangannya gede, saudara. Saya kan kurus-kurus tangannya. Jadi kalau salaman sama dia tuh nggak dilepas, saudara, ya kan. Karena kuat banget gitu tangannya. Jadi saudaraku, kita juga sudah menyelidiki latihannya apa saja. Sudah, saudaraku. Makan apa saja. Semua bilang makan ginseng. Oke, kita makan ginseng juga. Ya, mau yang diemut-emut, yang diseduh, yang dimasukkan ke dalam pil, kita makan ginseng, minum ginseng, saudara, ya. Dan ternyata tenaganya masih kalah juga, ya. Makanya saya nggak akan pernah lupa ada yang lucu, guyonan, ya, pelatih pria ngomong gini, kalian, ya, gua kasih tahu ya, jangan saingan makan ginseng sama orang Korea, karena orang Korea makan ginseng sama pohon-pohonnya sekalian, gitu ya. Jadi saudaraku, ya sudah, ya, artinya nggak mungkin menang, kan. Dan ternyata, saudara, apa yang terjadi? Kalau semuanya sesuai dengan order of play-nya, mereka susunannya seperti normal, memang sulit dikalahkan. Tapi Tuhan bertindak. Cara Tuhan menolong kita gimana, saudaraku? Yaitu yang tadi saya katakan, tunggal pertamanya baru juara All England, sulit dikalahkan. Tunggal kedua kuat, tunggal ketiga kuat. Itu rata, saudara. Tapi yang nomor satu ini yang paling hebat. Saya nggak pernah membayangkan Sunai Huang itu nggak pernah main ganda. Tapi kenapa malam hari itu harus main ganda? Artinya tunggal kedua naik ke satu, tunggal ketiga naik ke dua, lalu dimainkanlah cadangannya tunggal ketiga. Ini titik lemah. Lalu Sunai Huang masuk ke ganda, ya, masuk ke ganda pertama, pecah. Ganda kedua pecah juga, terpaksa dipecah, saudara. Saya lihat, wah, ini pasangannya yang dipasang ini aduk-adukan. Saya merasa Tuhan yang ngaduk-ngaduk. Jadi saudaraku, saya ada feeling Tuhan mau kasih menang. Dan memang benar malam hari itu kita bisa menang melawan Korea dengan 3-2. Gara-gara apa? Karena Tuhan turun tangan. Jadi saya selalu merasa diberkati dengan puji-pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin, saudara. Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong kita, memberkati kita, dan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi itulah pengalaman yang luar biasa yang saya alami, saudaraku. Bagaimana kita tidak usah malu mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan malu-malu juga mengucapkan haleluya. Orang lain mengucapkan sesuai dengan agama mereka, oke loh, bebas loh. Gak apa-apa, kan? Kita juga boleh dong mengucapkan haleluya, puji Tuhan. Saya gak malu-malu, saudaraku. Bertemu dengan siapa saja. Kalau memang kita perlu mengucapkan puji Tuhan, kenapa? Ucapkan saja. Jadi, saudaraku, saya bersyukur, saya sangat diberkati dengan perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus yang punya komitmen di dalam pelayanan untuk menyelamatkan jiwa. Itu luar biasa, saudara. Ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa? Artinya harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Tetapi memang catatan, ada catatan, saudara. Harus berhikmat, ya. Zaman sekarang itu berbeda, tetapi harus diberitakan, tapi harus punya hikmat. Jangan sembarangan, kan nggak boleh juga. Saudara tiba-tiba masuk ke masjid, ya, masuk ke biara, ya. Terus saudara langsung baca firman Tuhan, bertobat semuanya. Waduh, celaka, saudara nggak keluar lagi tuh, ya kan, digebukin di dalam itu, saudara. Ya, jadi saudaraku harus berhikmat. Dulu waktu pertama kali bertobat, saudara, udah nggak punya hikmat saya. Ya, ketemu siapa saja beritakan Injil. Di kantor pun, saya kan dulu ngantor, ya, saudara, ya, pernah ke kantor gitu. Itu tuh juga isinya tuh kayak nantang-nantang orang untuk berdebat. Nah, itu salah, ya. Kenapa? Karena akhirnya kita nggak disukai sama orang, gitu kan.
Rasul Paulus itu luar biasa, saudara. Di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Taurat, dikatakan dia itu sebagai orang-orang yang percaya pada Taurat. Artinya dia akan menjadi siapa saja supaya dia bisa menjaring banyak orang untuk percaya. Jadi berhikmat, Rasul Paulus itu luar biasa, saudara. Dia bisa terjun di dalam kumpulan siapapun juga supaya dia bisa beritakan Injil. Jadi ada hikmat. Seperti itu Rasul Paulus, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang sih saya harus jujur, untuk seperti Rasul Paulus itu beratnya bukan main, gak gampang, saudaraku. Ya, tapi at least paling tidak ada keinginan untuk menuju ke sana. Inilah yang Tuhan inginkan dari saudara-saudara dan saya. Dan saya bersyukur sih, saudara, pandemi ini sebetulnya, ya, kalau kita meneliti, ya, saudara, sebetulnya pandemi ini juga mungkin Tuhan izinkan agar supaya apa yang tertulis di dalam Matius pasal 28 itu, pergi jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa loh, bagaimana bisa menjangkau semua bangsa, saudara? Saya pun gak mungkin bisa menjangkau semua bangsa. Tetapi dengan adanya pandemi, ya, sekarang ini media sosial itu memungkinkan. Seperti rekaman-rekaman khotbah, ya, kesaksian dan lain-lainnya itu bisa menyebar ke seluruh dunia, saudara. Jadi saudaraku, adanya pandemi ini juga ada hal-hal yang patut kita syukuri, saudaraku. Karena lewat pandemi ini juga rupanya Injil atau kabar baik itu yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal itu bisa disebarkan ke seluruh dunia. Jadi kita berdoa saja, saudaraku, supaya hal-hal yang negatif itu bisa menjadi positif. Saya berdoa, ya, bagi saudara-saudara dan saya juga, supaya, karena saya masih jauh dari sempurna juga, saudaraku, ya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sarana-sarana untuk kita bisa melayani Tuhan, memberitakan kabar baik yang menyelamatkan bagi orang-orang yang percaya. Mereka bisa percaya karena mendengar. Mereka bisa mendengar karena ada yang memberitakan, yaitu saudara-saudara dan saya yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Puji Tuhan, amin, saudaraku. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dengan segala kemampuan yang kami ada, Tuhan tolong sempurnakan agar supaya apa yang kami dengar, kami bisa mengerti dan percaya dan melakukannya. Supaya kami boleh dibilang menjadi indah di mata Tuhan, karena kita membawa kabar baik kepada setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang pagi ini disampaikan oleh Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Atas pelayanannya, kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Imelda Wiguna. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberikan kesehatan terus untuk tetap melayani Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan gereja kita. Tetapi sebelumnya, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom, kita bersyukur telah mengikuti ibadah yang luar biasa. Tiba waktunya kita mendengarkan pengumuman minggu ini. Program Diakonia berbagi Rp100.000. Kami mengumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu berikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat dapat menyalurkan donasinya dengan mentransfer ke nomor rekening dan scan QRIS yang ada di layar kaca Anda. Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan QRIS yang ada atau dengan klik link di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan segera menghubungi Anda. Saksikan talk show Diaspora TV setiap hari Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Informasi ibadah GKRI Diaspora City Center. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pukul 10 pagi,
ibadah youth pukul 2 siang, dan ibadah PJL pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa terberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan men-share link dari Diaspora TV dan bisa dikirimkan kepada saudara, rekan, dan kerabat agar sama-sama terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mendengarkan beberapa buah pengumuman untuk kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan persembahan kita dan kita mau berdoa. Tapi sebelumnya, ada dua cara Bapak, Ibu bisa memberikan persembahan. Yang pertama, dengan mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan yang kedua, bisa men-scan QRIS yang ada di layar kaca Saudara dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati persembahan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati persembahan kami, sehingga melalui persembahan ini, gerejamu dapat berlangsung dengan baik, dan pelayanan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dan kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID. Kami berdoa untuk Opung Luman Raja dan Darmawan, demikian juga Pak Karyo dan istri dan anaknya, Pak Togi Lumban Raja, demikian juga kami berdoa untuk Ibu Deborah dan bayinya dan suaminya. Tuhan melawat dan menjamah mereka. Marlon Sitorus dan keluarga, Bapak Pendeta Sartono Bakara dan istri, demikian juga Ibu Flora Hatmaria, Bapak Agustinus Marsuki, Bapak Igan dan Ibu Fia, serta Keisila anak mereka dan Ibu Nita. Kami berdoa juga buat Pak Ayen, Bu Yuna, David, Bernard, dan Hermanto yang sudah semakin Tuhan pulihkan. Kami bersyukur untuk itu. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Freddy Simarmata, yaitu Ibu Novi, Subuya, anaknya Risa, dan juga Friskila. Dan Friskila, Tuhan menjamah dan melawat. Demikian juga Opung Magda dan Opung Sinta, serta Kristina yang semakin dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini kami bawa juga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup dan sakit penyakit yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Agustina Torodatu yang Parkinson, begitu juga Nenek Pangestuti yang mengalami batuk dan sesak nafas, Bu Kanti untuk anaknya, yaitu Yosep dan juga Angela agar dipulihkan. Kami berdoa juga secara khusus untuk Bapak Darwin Napitupulu yang mengalami sakit Guillain-Barré sindrom. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Kami berdoa bersyukur untuk anak kami Megumi Sianturi yang Tuhan sudah pulihkan dari DBD. Demikian juga kami berdoa untuk 2 orang jiwa baru. Tuhan, kami berdoa dan menopang Ibu Santi. Tuhan, Engkau memberikan pertumbuhan. Ibu Rini, Tuhan berikan pertumbuhan dan kedewasaan di dalam rohani. Kami berdoa juga untuk Bu Dewi, biarlah imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk pertobatan dari Ibu Rini juga. Buat Pak Bapak Alin Dharma, kami berdoa untuk Pak Maxon Sitompul, Bu Hirin Sinaga yang patah tulang, Marice Sirait yang sakit ginjal, Bu Nela yang batuk dan terganggu pernafasannya. Kami berdoa juga untuk pemulihan keluarga dari Cynthia dan Bobo Manopo. Kami berdoa untuk Debbie yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Kami terus menopang Pak Sakti di dalam pemulihan dari sakit pinggang dan kaki yang bengkak. Bapak Sion yang sakit paru-paru dan terikat dengan kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa-kuasa yang mengikat hidupnya dan kami membebaskan hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Bu Kumpul di dalam pemulihan saraf kejepit, Ibu Ripka dalam pemulihan kesehatan, Bu Romondang, demikian juga Ibu Darti, kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Johnny Herbat yang alergi, Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan. Juga Yeri Silvi dan juga anaknya Elvin yang sakit jantung bocor. Bapak Jones juga Tuhan pulihkan semua saluran-saluran di bagian otaknya. Ibu Yuliana yang mengalami asam lambung dan juga saudara Anggi Silitonga. Tuhan membuka jalan agar mendapatkan pekerjaan. Kami bawa saudara-saudara kami dan pergumulannya kepadamu karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Allah beri puji. Serta kepada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan duduk untuk bersatu sejenak. Dan jangan lupa, nanti sore kita jumpa kembali di dalam persekutuan Jalan Lurus. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pada pagi hari ini kita bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Biar kita diberkati semua sepanjang minggu ini. Sampai jumpa buat Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Tetap di rumah. Tuhan memberkati. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Kita mau terus jadi berkat untuk menangkan jiwa untuk Tuhan. Amin.
pesan Tuhan ini kembali bergema buat kita. Kamu bisa berbuah lebat. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Iman yang berangkat dari kesungguhan hati. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui hidup kita dan cara pandang kita dengan apa? Firman dosa. Dosa hanya membawa kepada penderitaan, saudara. Atau dengan kata lain, kasih adalah tujuan akhir. Namun iman dan pengharapan merupakan cara.